Halo guys, selamat datang di channel saya, Indis B2. Jangan lupa dibantu like, comment, subscribe, dan share ya guys. Terima kasih. Kali ini saya berbagi pengalaman ataupun sharing tentang cara mengatasi aplikasi Facebook error di Indonesia. Munculnya seperti itu. Errornya seperti ini nih guys. Saat ini kami mengalami masalah dalam menyiapkan Facebook di Indonesia. Nah, seperti itu. Anda bisa mencoba lagi atau gunakan Facebook dalam bahasa Inggris. Nah, kalau dipencet muncul errornya seperti ini terus. Untuk solusi yang paling pertama, kita buka aplikasi Google Play Store. Sampai Google Play Store, kita cari yang namanya Facebook Pacepook ya, Facebook biru. Kemudian kita update aplikasi Facebooknya yang paling terbaru. Tunggu proses pendownloadan dan pengupdateannya sampai selesai. Ini lagi proses update ya guys. Tunggu sampai 100%. Ini sering terjadi di semua tipe HP, merek HP guys, terutama itu di aplikasi Facebook biru ataupun Facebook besar. Sering banget ini muncul seperti ini. Penyebabnya biasanya ya karena minta di update ataupun juga minta dihapus datanya. Ikutin aja prosesnya sampai selesai guys, biar nggak gagal paham. Ini udah mau 100% ya pendownloadannya. Oke, downloadan sudah 100% dan ini lagi proses penginstalan aplikasinya. Setelah berhasil diupdate, kita buka. Jika masih gagal seperti ini, berarti kita kembali. Kita masuk ke pengaturan ataupun setelan HP. Sampai pengaturan, kita cari yang namanya aplikasi. Ini HP Vivo, munculnya aplikasi dan izin. Kemudian pengelola aplikasi. Di sini kita cari aplikasi Facebook birunya ataupun Facebook besarnya. Kita pencet penyimpanan. Kemudian kita pencet hapus data yang berwarna merah itu, guys. Pencet OK. Data sudah 0P, charger sudah 0P. Kita buka lagi aplikasi Facebook besarnya. Nah, ini guys sudah berhasil ya guys, sudah bisa muncul menu loginnya. Oke guys, sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dadah guys.